Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya udah buka puasa. Selamat berbuka puasa semua. Yuk, sekarang kita makan bareng. Kali ini kita mau buka puasa pakai steak yang najrojos banget. Bakalan bikin steak lovers bersorak gembira. Ayo, kita inti prosesnya. Ini dia New Zealand T-bone, daging sapi yang tulangnya berbentuk huruf T. Landingkan T-bone di atas papan pembakaran. Untuk proses pembakarannya, bakar T-bone di atas papan pembakaran. Oleskan bumbunya pada T-bone. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah matang, angkat T-bone. Celupkan ke dalam saus barbecue. Plating sayur-sayuran french fries sebagai side dish dan ini siap disajikan. Kamu doyan makan steak kan? Pecinta daging? Kalau iya, pasti tahu banget dong daging yang satu ini. Wagyu sirloin. Nih, aku kasih tahu prosesnya ya. Landingkan wagyu sirloin di atas papan pembakaran ini. Boleh. Oleskan bumbu pada wagyu sirloin. Jangan lupa dibolak-balik ya guys, biar matangnya merata. Tunggu sampai proses pembakarannya merata. Nah, kalau udah mateng, angkat wagyu sirloinnya ya. Celupkan wagyu sirloin yang udah mateng ke dalam saus barbecue. Plating sayur-sayuran french fries, wagyu sirloin yang telah membuncah dan dibumbui saus barbecue ini siap kita nikmati guys. Pernah dengar gak sih lamb chop? Nah, pecinta daging harus coba nih. Yuk inti prosesnya. Jadi lamb chop ini dilandingkan di atas papan pembakaran dulu ya, untuk dibakar. Oleskan pada bumbu lamb chop, bolak-balik daging lamb chop, baru deh matangnya sampai merata. Kipas-kipas, kalau udah matang angkat deh. Celupkan lamb chop dalam saus barbecue, bolak-balik lamb chop. Dan juga platingkan sayur-sayuran, jangan lupa french fries-nya ya. Siap deh dibumbuin lagi dan disajikan. Teman-teman, kumaha daharanang sedayana? Mas Dimas sehat kan hari ini kan? Kelihatannya gimana? Hari ini kelihatan cerah sekali loh dengan baju yang gonjreng seperti ini. Uy, uy guys. Gimana guys puasanya lancar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena benar, sekarang amin. Kita mau ngajak-ngajak makan yang membuncah dan pastinya menggetarkan lidah. Sekarang kita mau cobain, ini dari Abu Basdek. Ini adalah satu tempat steak legendaris banget. Cobain, ini yang T-bone. Ya. Oke guys. Mari kita coba dulu potongan pertama. Begitu menggoda dan begitu empuk nih. Wow. Lihat ya, ini dagingnya yuk, lihat guys. Bener-bener imaging loh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu landing di mulut, daging steaknya langsung berontak. Wow, wow, wow. Daging steaknya konser di dalam mulut aku nih guys. Wow. Dagingnya guys bener-bener lumer di mulut. Bener guys, ini ya lemaknya masih mas. Begitu digorok-gorok tadi ngaberbes ya, alias juicy guys ya. Bener. Aduh, daging steaknya nggak sopan banget deh. Dia langsung ngegolosor dalam lambung aku nih guys. Nah, tapi gini Ces, dia tuh yang sangat enak tuh adalah bumbu-bumbunya. Benar. Saus barbecue-nya kita cobain yuk. Yuk. Yang tengah. Itu kamu yang lada ya. Black pepper. Kita uak-uak dulu guys. Ancomkan karena iya guys. Yuk, baluakkan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai permisi, daging steaknya langsung meluncur ke dalam usus 12 jari. Dagingnya langsung lumer meluluhlantakan hati aku guys. Wih, uy! Enak banget. Aduh Gusti! Wow! Ini ancaman loh. Bumbunya ngenah pisan guys. Wow. Ada dadanya gitu, sama gurih gitu, dan berapa pernya gak terlalu enak banget. Kamu cobain yang tengah, aku cobain yang punya Ces ya. Kenapa emang yang tengah rasanya? Yang tengah itu kayak asem gitu Ces, jadi itu barbecue tapi kebanyakan saus tomatnya ya. Bener, ada steak guys, ada steak itu lalu yakin. Jadi asem banget. Coba ya, wak-wak kena seger. Bismillahirrahmanirrahim. Ancam lu kena sayurnya guys, ini halus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu landing di mulut, daging steaknya langsung ambiar guys. Aduh, aduh. Seger guys. Endul kan? Hmm. Nih aku cobain yang black pepper ya Ces. Beneran enak gak? Ini endul surendul tak? Endul munah. Ya, yang tengah bener kan? Yang bener kan?
Nih, cobain yang black pepper ya. Coba. Banyak kan? Hapke. Hui. Bener-bener ya black pepper ada pedes-pedesnya ya, Ces? Bener banget. Ada pedes-pedesnya loh. Ini ladanya beneran, dia pakai merica beneran loh. Tapi dia nggak terlalu hamreng banget kan? Enggak, enak. Kan? Nah, paling enak kan, Ces? Kurang puas, guys. Aduh, apa lagi? Kalau makan steak ini ya biasanya pakai sendok garpu asak carangkel, guys. Sekarang langsung aja ini kita grogot ke tulangnya, guys. Nunah. Emang enak yang nempel-nempel gitu. Bener. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, daging steaknya berhasil bikin aku meleleh, guys. Enak banget. Membuncah. Membuncah. Oke, sekarang kita mau cobain lamb chop-nya dia. Ini adalah daging kambing, makanya dagingnya kelihatan lebih kecil dan tipis-tipis. Benar. Oh, ini lamb chop namanya ya. Coba ini. Mana? Ini buat kamu. Sing acara gue atuh Kang, imannya sakia pisan, Mak. Iya. Berak. Sama handoi ya. Woi. Aduh Gusti. Endul. Lamb chop-nya. Mosok. Ancaman enggak. Mana ada lemak-lemaknya lagi? Coba ini ya. Daging steaknya udah kayak mantan pacar nih guys, bikin susah move on. Wui. Bener loh, Ces. Dagingnya sejujurnya ya. Aku mungkin kalau misalnya nggak dikasih tahu harus mikir beberapa waktu. Ini daging kambing apa daging sapi? Karena nggak ada bau perengus sama sekali. Bau manehna guys ya. Bau perengus-perengus sirna. Sirna. Terus ya. Lemak-lemaknya tuh malah lumer di mulut. Emang ini harus panas-panas makannya ya. Tuh guys, ini ancaman banget. Ini nggak berasa makan daging kambing loh guys. Ini endol. Pompongnya coba tuh karena kuahnya. Nah, karena iya guys. Wah. Karena kuahnya coba terserah guys. Karena bener-bener gak? Cocok banget pakai ini. Kita akan cobain yang ini nih. Ini wagyu sirloin. Sirloin itu adalah bagian daging yang lemaknya ada di samping. Hey, kalian yang di rumah aja, pasti kalian udah pada ngiler kan? Pengen buka puasa sama yang endul-endul gak sih? Tenang aja, buat kalian yang di rumah, bisa langsung delivery order. Makanan endul ini pasti akan kalian kepoin. Cek Instagram kita ya, @bikinlapartransTV. Dan semua info lengkapnya ada di sana. Pokoknya gak bakalan nyesel deh. Yuk kepoin Instagram kita. Dagingnya lembut banget kan? Bener-bener dia lumer di mulut dan dia ngegeleser seperti apa coba? Seperti apa? Seperti air terjun. Bukan lagi guys. Itu lembutnya tuh kayak apa coba? Lembutnya tuh kayak kapas yang ada di bantal yang empuk banget, ngerti nggak? Begitu itu kayak nyus banget. Ini tuh dan masih anget, I love. Pas landing dia emek. Bener-bener. Dan ini daging berserat, I love. Enak banget. Enak banget. Aduh Gusti. Ini duriannya guys. Lokoh banget. Dia duriannya menyatu dengan keju. Bener. Dan juga si coklat hitamnya ini nempel sama tepung-tepungnya. Dan pisangnya guys, bener-bener aromanya luar biasa. Pantesan ini viral banget guys.